Episode 7 Season 4, kedatangan Kibutsu Shiji Muzan di kediaman Uyashiki. Melihat Tanjiro yang berhasil mendorong batu, Inosuke pun gak mau kalah dan dia pun sedikit berhasil mengikuti jejak Tanjiro. Melihat itu, Genitsu hanya bisa menyaksikan mereka berdua di balik pohon. Jintaro, si burung pipitnya Genitsu, menghampirinya dengan sebilah surat yang dibawanya. Karena Genitsu tidak mempedulikannya, Jintaro pun mematuk kakinya dan sampai berdarah. Karena Genitsu kesakitan, barulah ia sadar bahwa Jintaro membawa sebilah surat dan ia pun penasaran dengan isinya. Di sisi itu, Tanjiro berhasil mendorong batunya sampai 1 cao atau 109 meter, tapi dia terkena dehidrasi karena ia terlalu fokus pada pelatihannya sampai mukanya pucat dan ia pikir akan mati di sini karena kehausan. Di waktu yang tepat, seseorang menyiramkan air ke Tanjiro yang ternyata itu Himejima dan menuangkan lagi air tepat ke mulutnya Tanjiro sampai dia tersedak, dan Himejima pun memberikan airnya untuk Tanjiro meminumnya sendiri. Setelah itu ia membicarakan kisahnya yang sebelumnya adalah seorang guru di sebuah kuil kecil di pelosok desa dengan beberapa anak yatim yang diasuhnya. Kisah itu juga memang sangat pekat dengan cerita tentang iblis, makanya Himejima selalu membakar dupa bunga misteria untuk mengusir iblis, tapi salah satu anak asuhnya tak mengikuti aturan. Ia tak kembali saat malam dan bertemu iblis. Dia pun membuat kesepakatan dengan iblis dan menunjukkan tempat lebih banyak manusia, di mana tempat itu adalah tempat Himejima dan anak asuh lainnya berada, dan dia pun memadamkan dupanya dan mengundang iblis itu. Saat Himejima terbangun, anak asuhnya hanya tersisa 4 dan dia mencoba melindunginya dengan apa yang ia bisa. Namun 3 anak asuhnya malah pergi karena Himejima tidak bisa melihat atau buta, maka Himejima tidak bisa menghentikan dan menyalahkan mereka, dan mereka pun dihabisi oleh iblis. Hanya tersisa satu anak asuhnya yang bernama Sayo yang tetap bersembunyi di belakang Himejima. Di sini Tanjiro yang mendengarkan cerita Himejima baru sadar kalau ia buta, padahal ekspresinya tidak menandakan kalau dia buta. Lanjut ke kisahnya Himejima. Saat iblis menyerang, secara tersadar Himejima melawan dan berhasil memukul keras mukanya si iblis tersebut hingga tersungkur dan memukulnya berulang-ulang hingga lantai pun rusak karena kuatnya pukulan Himejima. Karena kejadian ini, ia pun baru tahu kalau ia sekuat itu. Saat itu Himejima belum tahu bagaimana menghabisi iblis tersebut. Ia hanya terus saja memukul mukanya si iblis, takutnya si iblis bangkit lagi. Sampai pagi pun datang dan iblis pun lenyap karena terkena matahari. Saat penduduk lain berdatangan dan melihat situasi itu, Himejima tidak bisa berkata apapun karena ia pun merasa telah bersalah karena membunuh iblis itu. Karena kemungkinan Sayo kebingungan karena mengalami hal mengerikan, ia hanya bisa berkata mereka semua dibunuh olehnya, dia monster. Tambah menerangkan bahwa iblislah yang telah membunuhnya, dan Himejima hanya berusaha melindungi. Himejima pun tak mau menyalahkan Sayo, dan karena tubuh iblis pun telah menjadi abu karena sinar matahari, nah, dan akhirnya ia penjara dan Uyashiki lah yang membantu. Dan disitulah yang mulai terpercaya anak kecil lagi. Tapi Tanjiro mematahkan pandangan Himejima kalau Tanjiro berbeda dari anak kecil yang ia kenal sebelumnya. Tanjiro pun menangis karena mendengar ketidakadilan pada Himejima. Himejima pun menenangkan dan mengurus kepala Tanjiro dan berkata pelatihan dengannya telah selesai dan berhak ke tahap selanjutnya. Dan tibalah jam makan Tanjiro, Genya, dan Inosuke. Tanjiro berpamitan pada mereka yang akan ke pelatihan ke tahap selanjutnya dan mengajak Genya karena Tanjiro ada yang ingin ia bicarakan pada Genya. Tapi Genya menolak karena ia belum berhasil mendorong batunya. Saat itulah Inosuke pun berkata akan menyusul Tanjiro karena sedikit lagi ia akan berhasil mendorong batu itu sejauh 109 meter. Genya pun berkata itu karena kau memiliki teknik pernapasan. Inosuke pun berkata dengan enak udelnya kalau kau tidak mempunyai pernapasan. Nah, dasar pecundang. Genya pun tidak terima dibilang pecundang oleh Inosuke dan akhirnya mereka berkelahi. Dan Tanjiro lah yang melarainya. Genitsu tidak ada di jam makan mencari Genitsu dan bermaksud menyerahkan bagian makanannya, dan sekaligus ia ingin berpamitan karena ia akan ke tahap latihan selanjutnya. Di sini sikap Genitsu berbeda banget, atau mungkin karena isi surat itu kali ya guys. Tanjiro pun jadi sungkan dan meletakkan bagian makanan Genitsu di atas batu dan membiarkan Genitsu sendirian. Berangkatlah Tanjiro ke tempat latihan selanjutnya. Tibalah Tanjiro di depan tugu yang bertuliskan hutan bambu ribuan tahun. Tanjiro pun melihat map yang ia bawa dan benar itu tempatnya Giyu. Di saat itu pula ia mendengar suara pertarungan dan Tanjiro pun bergegas menghampirinya. Ternyata itu pertarungan antara Giyu dan Sanemi. Menyaksikan itu Tanjiro sangat kagum pada mereka berdua karena pertarungan itu sangat hebat dan begitu cepat pergerakan dari mereka berdua. Karena mungkin Tanjiro sudah berlatih di tempat sebelumnya atau tanda yang sudah muncul di dahinya itu, Tanjiro tidak percaya ia bisa melihat pertarungan mereka secara detail walau gerakan mereka sangat cepat. Mereka berdua berimbang sampai masing-masing pedang kayu mereka patah. Sanemi masih belum puas dengan pertarungannya dan Sanemi mengajak Giyu untuk bertarung dengan tangan kosong hingga salah satu dari mereka ada yang mati. Itu saja Tanjiro yang mengundi dari tadi menghentikan pertarungan mereka. Karena Tanjiro tidak tahu kenapa mereka bertarung, Tanjiro pun bertanya apakah pertarungan itu karena mereka berebutan Ohagi. Tentang pertanyaan konyol itu pun membuat Sanemi malah marah karena memang itu kesukaan Sanemi dan mungkin Sanemi malu untuk mengakuinya. Sanemi pun langsung menghajar Tanjiro hingga terpental jauh ke atas karena Tanjiro malah ngejelasin kalau Sanemi sering berbau makanan itu saat pelatihannya di waktu itu. Saat Tanjiro tersadar, Sanemi sudah pergi sambil marah-marah kata Giyu. Di sini Sanemi sedang berjalan sambil ngomel-ngomel sendiri. Tiba-tiba ia tersadar bahwa dirinya sedang diikuti. Dengan sigap ia menangkapnya dan ternyata itu mata iblis yang sedang menyelinap di kediaman Kagaya Uyashiki. Amane, istri dari Uyashiki, sadar kalau ia kedatangan tamu yang tadi undang. Dan saja pintu gerbang terbuka dengan sendirinya dan nampaklah kaki seseorang yang melangkah masuk dengan kabut yang menyelimuti langkahnya. Yang tak lain itu adalah penampakan raja iblis, Kibutsu Shiji Muzan. Uyashiki yang tak berdaya pun telah mengetahui kedatangannya dan menoleh ke arahnya. Setelah berhadapan dan menyapanya kalau ini adalah pertama kali mereka bertemu. Namun Muzan yang melihat Uyashiki yang tak berdaya hanya mengatakan ternyata kau sangat menyedihkan Uyashiki. Dan episode pun berakhir dan tinggalkan like follow kalian jika menontonnya sampai akhir ya. Terima kasih.